Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Unisas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Unisas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Analisis Informasi Keuangan dengan topik Analisis Rasio Keuangan. Pemirsa, apa yang dimaksud dengan rasio keuangan? Rasio keuangan merupakan perbandingan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lain. Dengan demikian, laporan keuangan yang terdiri dari banyak laporan dapat dilakukan perbandingan-perbandingan satu dengan yang lain sehingga laporan keuangan itu menjadi lebih bermakna. Misalnya saja, kalau kita mengatakan laba perusahaan 100 juta, ini susah untuk dibandingkan dengan yang lain kalau kita tidak melihat, misalnya besaran aset yang digunakan. Jadi, kalau ada rasio keuangan yang menunjukkan laba 100 juta dengan aset 500 juta, ini tentu saja mempunyai kinerja yang berbeda dengan laba 100 juta dengan aset, katakanlah 1 miliar. Dengan demikian, informasi yang diberikan oleh rasio keuangan akan lebih bermakna dibandingkan kita melihat laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, analis laporan keuangan harus menggunakan rasio keuangan ini untuk melakukan analisis dan menilai kesehatan perusahaan. Nah, ada banyak rasio yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, misalnya, adalah rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Dalam hal ini, informasi yang digunakan adalah informasi yang ada di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah rasio laporan laba rugi, atau sekarang kita sebut rasio laporan laba, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba. Di dalam laporan laba, kita mempunyai informasi mengenai penjualan mengenai biaya. Sedangkan di rasio neraca kita mempunyai informasi dari katakanlah aset, dari utang dan dari modal e, perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu rasio antar laporan. Kalau tadi rasio neraca membandingkan antara satu elemen dengan elemen lain di dalam neraca, rasio laporan laba membandingkan elemen yang di dalam laporan laba dengan elemen lainnya di dalam laporan yang sama. Sekarang kita bisa juga membandingkan rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber data campuran, baik yang ada di neraca, laporan laba, maupun laporan lain. Nah, dalam hal ini kita akan melihat jenis-jenis rasio yang sering kali digunakan oleh para analis untuk menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan. Pada dasarnya, kita bisa membagi atau membedakan jenis-jenis rasio ini menjadi empat kelompok. Nah, pada kelompok yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio untuk melihat kemampuan membayar kewajiban atau utang jangka pendek. Kemudian kelompok yang kedua yaitu rasio efisiensi aset. Rasio efisiensi aset yaitu jenis rasio yang dipakai untuk mengevaluasi kemampuan efisiensi penggunaan aset. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas yaitu rasio yang mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Dan yang keempat dan yang tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah rasio profitabilitas yang paling penting yaitu kemampuan untuk memberikan hasil usaha. Jadi pada dasarnya ada empat kelompok rasio dan kita akan mempelajari masing-masing rasio ini satu persatu. Yang pertama, pemirsa kita akan melihat rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendek. Rasio yang umum digunakan analisis dalam analisis diantaranya adalah rasio lancar dan rasio sangat lancar. Jadi rasio lancar sering disebut dengan current ratio dan rasio sangat lancar seringkali disebut dengan quick ratio atau acid test ratio. Jadi ada dua rasio yang paling sering digunakan di dalam menganalisis rasio-rasio likuiditas. Nah yang pertama rasio lancar atau disebut dengan um, rasio current, current ratio. Rasio lancar dihitung dengan membagi aset lancar dengan utang lancar. Jadi, dalam hal ini kita melihat dua kelompok aset dan utang, yang disebut dengan aset lancar dan yang disebut dengan utang lancar. Apa yang dimaksud dengan aset lancar? Sini adalah aset yang e, dimiliki perusahaan yang dapat dijadikan uang tunai. Atau uang tunai itu sendiri dalam waktu kurang dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Dalam hal ini, aset lancar di dalamnya meliputi, misalnya, kas atau uang tunai, kemudian piutang. Piutang itu adalah tagihan, kemudian sediaan atau inventory, bermacam-macam sediaan yang mungkin dimiliki perusahaan, dimulai dari sediaan bahan habis pakai. Sediaan bahan baku, sediaan barang dalam proses maupun sediaan barang jadi. Sediaan barang pro dalam proses ini um, dimiliki oleh perusahaan yang melakukan proses manufacturing atau proses manufaktur, di mana perusahaan memproses bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian masih ada lagi uh, yang masuk dalam kelompok aset lancar, misalnya uang muka. Kadang-kadang perusahaan membayar uang muka. Misalnya, membayar asuransi. Perusahaan membayar asuransi untuk satu tahun atau dua tahun dibayar sekarang. Pada saat perusahaan membayar asuransi itu sekarang, asuransi itu belum menjadi biaya, itu menjadi aset, dan aset itu akan dipakai dari waktu ke waktu. Dengan demikian, aset itu akan habis terkonsumsi dari waktu ke waktu. Demikian juga bahan habis pakai bahan habis pakai ini juga akan habis dari waktu ke waktu dan biasanya dalam waktu yang kurang dari satu periode akuntansi atau satu tahun ini yang masuk dalam aset lancar current aset kemudian yang disebut dengan utang lancar utang lancar itu adalah utang yang bagi perusahaan harus dilunasi kewajibannya harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 uh, maaf waktu kurang dari satu tahun dalam hal ini berarti Rasio lancar membandingkan aset lancar satu tahun dan juga utang lancar satu tahun. Kemudian, yang kedua, rasio sangat lancar. Rasio sangat lancar adalah membagi aset lancar setelah dikurangi dengan sediaan dengan utang lancar. Jadi, kalau tadi kita bicara rasio lancar, seluruh aset lancar kita pakai. Tapi, kalau rasio yang kedua ini sangat lancar, maka perusahaan mengatakan. Persediaan itu kurang lancar dibandingkan aset yang lain. Kalau uang tunai sudah menjadi uang tunai itu sendiri, piutang ditagihkan akan masuk menjadi uang tunai. Tetapi, persediaan butuh waktu untuk disimpan dan dijual. Oleh karena butuh waktu untuk disimpan dan dijual, maka persediaan ini sulit untuk menjadi kas dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, di dalam penghitungan rasio sangat lancar. Maka, persediaan dikeluarkan dari aset lancar sehingga rasio sangat lancar ini rumusnya, atau formulanya, adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Ini adalah untuk rasio likuiditas. Yang kedua, kelompok kedua disebut rasio efisiensi aset. Rasio efisiensi aset ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Jika sebuah perusahaan memiliki investasi yang berlebihan dalam aset, maka aset dan modal operasinya akan sangat tinggi dan ini akan mengurangi efisiensi perusahaan dalam operasi. Jadi idealnya yang efisien yang bagaimana? Perusahaan menggunakan aset dalam jumlah yang sangat terbatas tetapi dia mampu menghasilkan laba yang besar. Nah, ini yang kita anggap menjadi sangat baik, tetapi kalau dia investasinya sangat banyak di dalam perusahaan dan modal juga yang tertanam sana banyak maka menjadi tidak efisien. Sebaliknya juga suatu perusahaan tidak memiliki cukup aset, perusahaan tersebut akan kehilangan penjualan yang bisa dicapainya, yang dapat menurunkan profitabilitas. Jadi perusahaan mengalami dilema, dia tambah aset, aset menjadi banyak, seringkali tidak efisien. Dia kurangi aset supaya efisien, tapi malah mengganggu operasi perusahaan. Nah ini Rasio efisiensi aset ini dipakai untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dalam kelompok ini terdapat beberapa rasio yang sering digunakan, misalnya yang pertama adalah rasio perputaran sediaan, yang kedua rata-rata pengumpulan piutang, yang ketiga rasio perputaran aset tetap, dan yang keempat rasio perputaran aset total. Jadi, ada empat kelompok 4 rasio dalam kelompok rasio efisiensi aset. Nah, kita lihat dari yang pertama yaitu rasio perputaran sediaan. Rasio perputaran sediaan mengukur perputaran sediaan perusahaan yang dihitung dengan membagi penjualan dengan rata-rata sediaan. Jadi di sini kita melihat berapa jumlah penjualan perusahaan dibagi dengan sediaan, kita peroleh yang namanya rasio perputaran sediaan. Sebagai contoh, kalau penjualan perusahaan itu 1 miliar, sedangkan rata-rata sediaan perusahaan itu adalah 100 juta, maka rasio perputaran sediaan itu adalah 10 kali. Rasio 10 kali ini semakin tinggi, semakin baik. Semakin tinggi berarti semakin efisien. Semakin tinggi berarti dengan menggunakan sediaan sedikit dia bisa menjual lebih banyak. Dengan demikian rasio ini yang diinginkan adalah semakin tinggi semakin baik Nah rasio perputaran sediaan ini dapat juga kita kaitkan dengan Berapa lama sebuah sediaan itu tersimpan di perusahaan Jadi kalau perputaran sediaan itu 10 kali Rata-ratanya 10 kali Berarti dalam satu tahun ada 360 hari 360 hari kita bagi dengan 10 kali dengan demikian kita memperoleh rata-rata sediaan itu tertanam di perusahaan atau tersimpan di perusahaan selama 36 hari. Dengan demikian artinya sebuah sebuah barang yang kita beli ataupun kita produksi kita simpan 36 hari baru terjual. Semakin tinggi perputarannya, semakin rendah jumlah harinya. Yang ideal adalah kita beli langsung, jual beli jual seperti itu. Perputarnya sangat tinggi. Yang kedua yaitu rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang digunakan menjelaskan rata-rata waktu yang harus ditunggu perusahaan setelah melakukan penjualan, sampai akhirnya menerima kas dari penjualan tersebut. Dengan demikian, rata-rata pengumpulan piutang dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah piutang dengan rata-rata penjualan harian. Seberapa jumlah piutang perusahaan di akhir periode dibagi dengan rata-rata penjualan harian. Apa itu rata-rata penjualan harian? Yaitu jumlah penjualan setahun dibagi dengan jumlah hari. Dengan demikian misalnya rata-rata pengumpulan piutang itu katakanlah 30 hari. Artinya bahwa perusahaan baru dapat mengambil uang dari debiturnya jadi kalau perusahaan menjual kepada pihak lain secara kredit, dia memperoleh uangnya dalam waktu 30 hari. Idealnya bagi perusahaan, semakin cepat dia menerima, semakin baik. Semakin cepat dia bisa mendapatkan pembayaran, semakin banyak dia bisa memutar uang itu untuk mendapatkan keuntungan lebih jauh. Yang ketiga yaitu rasio perputaran aset tetap Rasio perputaran aset tetap mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan perlengkapannya. Jadi di sini yang kita lihat hanya aset tetap. Apa yang dimaksud dengan aset tetap? Yaitu aset yang usianya atau umur umur ekonomisnya dapat digunakan lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Misalnya saja perusahaan yang e, memiliki e, aset tetap berupa pabrik. Ya. Pabrik itu mesin-mesin. Itu adalah aset tetap, karena bisa digunakan lebih dari satu tahun. Kemudian, juga misalnya, kendaraan mobil untuk mengangkut barang kepada pembeli atau gedung yang dipakai sebagai pabrik. Kalau ini dimiliki perusahaan, ini adalah aset tetap. Perusahaan rasio perputaran aset tetap ini dihitung dengan membagi penjualan dengan. Rata-rata aset tetap bersih, aset tetap bersih dimaksud di sini adalah aset tetap perusahaan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dari aset tersebut. Nah, dengan demikian, kalau perputaran aset tetap ini tinggi, berarti bahwa perusahaan ini efisien. Tapi, kalau perputaran aset tetap ini rendah, berarti perusahaan ini kurang efisien, aset tetapnya terlalu banyak. Kemudian, yang... Terakhir, dalam kelompok ini disebut dengan rasio perputaran aset total. Rasio perputaran aset total mengukur perputaran semua aset perusahaan, jadi bukan hanya aset tetap atau aset lancar, tetapi seluruhnya, yaitu dengan cara membagi penjualan dengan aset total. Jadi, di sini seluruh aset total dijadikan satu, kemudian kita melihat penjualan. Rumus atau formula dalam menghitung ini adalah penjualan dibagi dengan aset total. Jadi kalau perusahaan menjual dalam jumlah tentu, aset totalnya berapa, perputarannya semakin tinggi semakin baik. Semakin tinggi semakin efisien. Semakin tinggi uh, rasio perputaran aset total ini, perusahaan itu benar-benar sangat efisien dalam uh, melaksanakan operasinya. Apalagi sekarang kita bisa melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang menjual menggunakan internet dia tidak perlu menggunakan mempunyai sebuah gedung yang besar dia cukup dengan menggunakan internet dia bisa menjual produk-produknya tentu saja berarti aset totalnya menjadi sangat rendah dan dia sangat efisien kelompok yang berikutnya yang ketiga ini disebut dengan rasio solvabilitas rasio solvabilitas tadi sudah kita sebutkan rasio yang mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang. Dalam hal ini seringkali kita sebut sebagai financial leverage. Financial leverage mempunyai tiga implikasi penting. Yaitu satu, dengan memperoleh dana melalui utang, pemegang saham bisa mempertahankan kontrol terhadap perusahaan tersebut tanpa harus menambah investasi. Jadi idealnya pemegang saham ingin punya kontrol terhadap perusahaan, tapi nggak mau nambah investasi, Mengapa demikian? Karena kalau dia menambah investasi, berarti dia harus keluarkan modal baru. Kalau dia jual sahamnya di pasar modal, dia nggak mau beli saham itu, orang lain yang membeli, kepemilikan sahamnya jadi turun, kontrol terhadap perusahaan semakin rendah. Untuk menghindari itu, maka cara yang sering dilakukan perusahaan adalah melakukan peminjaman atau yang disebut dengan utang. Dengan utang, maka posisi dari pemegang saham itu aman. Aman dalam arti kata kontrol dia terhadap perusahaan terjaga Tidak akan misalnya saja ada pihak lain yang mempunyai kontrol lebih besar daripada pemegang saham yang awal Kreditur juga mengharapkan ekuitas atau dana yang disetor oleh pemilik untuk memberikan margin keamanan Jadi kalau sebagai pemegang saham investor ingin pakai utang yang banyak Kreditur juga ingin investor tanam uang yang banyak Supaya apa memberikan margin keamanan sehingga semakin tinggi proporsi total modal yang disediakan oleh pemegang saham, semakin kecil risiko yang ditanggung kreditur. Kreditur tidak mau menanggung risiko kebangkrutan, oleh karena itu kreditur selalu mensyaratkan perusahaan harus mempunyai perbandingan modal yang cukup, sehingga kreditur merasa aman bagi utang-utang tersebut. Jika perusahaan menghasilkan laba lebih banyak pada investasi yang didanai dengan utang dibanding jumlah yang harus kembalikan, maka tingkat laba yang diperoleh pemegang saham menjadi lebih besar meskipun tidak menambah penanaman modal. Jadi, kalau perusahaan itu memperoleh dana melalui utang, utang dia bayar bunga. Bunga yang harus dibayar itu umumnya lebih kecil daripada dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Dengan demikian, ketika utang itu sudah dibayar bunganya, sisanya semua dalam milik pemilik, milik investor. Nah, sebagai milik investor, berarti investor memperoleh laba yang lebih besar atau bagian yang lebih besar dari laba tersebut. Beberapa rasio yang sering dianalisis adalah rasio utang terhadap aset total dan times interest earned. Ada dua rasio di sini yang kita pakai. Yang pertama adalah rasio utang, rasio yang mengukur persentase dana yang disediakan oleh kreditur. Formulanya sederhana, yaitu utang total dibandingkan dengan aset total. Berapa persen perusahaan mendanai ke asetnya dari utang? Sebagai contoh kalau 40 persen berarti rasio utang terhadap aset total adalah 40 persen. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.